Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita nak buat satu aktiviti dengan menggunakan teknik gosokan. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas, kertas A4 ke, kertas putih ke, kertas lukisan, kita pun boleh pensel dan pensel warna. Okey. Okey, mula-mula kita nak bahagikan kertas ni pada 4 bahagian boleh ataupun 6 bahagian. Kalau nak bahagikan 4 bahagian, buat macam ni je, lipat je. Lipat je, lipat. Okey, dah dapat 4 bahagian. Okey, untuk ini kosongkan. Boleh juga kalau kita nak buat 6 bahagian. Kalau penambahan barangnya, kita nak buat 6 bahagian. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya kita nak gosok. Gosokan ni ialah, teknik gosokan ialah kesan gosokan pada permukaan kasar atau permukaan yang berjalin, berjalinan. Okey, contohnya macam permukaan shielding ni. Okey, permukaan shielding ataupun bekas pensel ni, dia kasar, dia jalinan dia kan. Okey, yang ni. Okey, selain tu dinding boleh buat. Lagi apa lagi? Raga dan juga apa dia ni? Tudung saji. Okey. Kalau guna tudung saji tu, hati-hati jangan rosakkan mak kamu punya, ya. Nanti jenuh kamu, kena marah. Okey. Jadi kita nak teruskan dengan aktiviti kita. Okey, kotak yang pertama kita akan gunakan duit shilling. Boleh guna shilling 10 sen boleh, 20 sen boleh. Letak kat bawah dia, bawah kertas, eh. Ikut permukaan mana kita nak buat lah. Gosokan yang depan boleh, yang belakang boleh kan. Kita buat dulu contoh. Okey, cikgu gunakan pensel dulu. Letak bawah dan tu gosok, gosok, gosok. Gosokkan. Nampak lah tu. Okey. Kita dah nampak duit shilling. Boleh guna pensel warna juga, eh. Okey, bahagian belakang pun nak buat boleh. Yang bergerak, kalau bergerak dia tak cantik. Yang bawah dia, yang ceiling ni yang bergerak. Okey. Okey, nak pakai warna boleh. Kalau boleh guna ceiling yang besar, ya, senang sikit. Cikgu jumpa 10 sen dekat sini, rumah ni. Okey, lepas tu cikgu nak guna pensel warna pula lah. Pensel warna. Cikgu nak guna warna. Kita ambil beberapa warna. Misalnya, kita letak dulu. Okey, seterusnya kita nak guna yang ni pula. Kita pensel pula, kan. Kita ambil muka air kasar dia ni. Kita guna warna purple. Okey. Dan kita gosok lagi. Nampak tak permukaan tu? Nampak tak ada punya hasil dia? Okey kan? Okey. Seterusnya kita nak gunakan ini pula. Guna warna apa pula? Hijau lah pula. Okey, gosokkan sahaja. Nampak pun bentuk dia. Terus tambah warna. Macam tu. Okey. Seterusnya kita nak guna ni. Tempat letak kad cikgu ni. Okey, ada rasa dia punya jalinan dia kan. Ini rasa dia. Warna apa pula? Ini pink pula. Ini pink juga dia. Tak pernah nampak. Ada macam kulit ular ni.
tahu kan, nampak ke tak, jelas ke tak tahu. Okey, lepas tu ada lagi tak? Ni kunci. Ini kunci. Letak kat bawah dia. Ambil coklat pula kunci ni. Nampak tu dalam kunci ni kan. Okey, kunci siap. Okey, last sekali. Kita nak guna tudung saji. Tudung saji pun boleh. Okey. Nah, jadi kita kena nampak corak tudung saji tu lah. Sudah siap hasil dia. Ini hasil akhir dia. Kita tengok ada macam-macam kamu boleh penuhkan lah. Buat banyak-banyak jenis ceiling ke, boleh buat pada permukaan dinding ke, pinggan ke, yang cantik-cantik kan, dulang ke, yang boleh nampak yang kasar. Permukaan tu mesti kasar. Mesti kasar baru boleh. Kalau licin tak ada. Macam lapis ni licin. Kalau kita warna dia, kalau kita buat belakang ni tak ada apa-apa. Sebab dia licin. Okey, secara yang mengkasar dan berjalinan. Barulah ianya menjadi. Okey. Itu saja untuk hari ini. Selamat mencuba, selamat melaksanakan aktiviti. Di sini, hantarkan gambar lukisan kamu dekat WhatsApp cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.